dulu, Galang. Apa kamu lupa kejadian malam itu? Aku akan pastikan Kirana tahu semuanya. Aku rela nanggung apapun asal Kirana nggak kena. Tapi gimana? Yang jelas aku harus lebih cepat daripada Riana. Tapi ini semua salah mama saya, Pak. Ini salah mama saya. Semua ini salah mama saya. Pak, jangan bawa saya, Pak. Kenshin yang sekecil itu aja nggak mau nyakitin hati Kirana. Aku tahu apa yang harus aku lakuin, Ma. Aku akan kasih tau Kirana apa yang udah Galang lakuin ke aku. Itu akan membuat Galang berpikir dua kali untuk nuntut balik aku. Galang, kamu tuh jalannya gimana sih, Lang? Lihat tuh, tumpah semua supnya. Harusnya aku seneng Galang ngomong kayak gitu. Tapi kenapa aku malah sedih? Aku kan tadi udah jatuhin supnya Kenshin. Jadi gimana kalau sekarang aku yang bikinin? Soal yang tadi kita bicarain, kamu benar. Dan kali ini, aku bakal tepatin janji aku. Kalau gitu, kita mulai masak yuk. Aku potongin ya, sayurnya. Tadi, waktu aku sama Nenek nganterin Kenshin pulang, kok kamu perginya lama banget? Emang kamu kemana? Aku ketemu pengacara. Ngebahas kasus Riana. Kamu berniat menuntut balik Riana? Aku nggak mau Riana ngeganggu hidup kita lagi, Nak. Menurut aku, kita udah banyak masalah gara-gara Riana. Dan aku bakal cegah dia. Apa kamu yakin Riana mau nerima itu semua? Aku tahu. Dia gak akan semudah itu untuk nyerah. Tapi paling enggak, aku udah buktiin ke dia kalau aku gak takut. Galang dan Kirana kemana ya, Sid? Kok aku gak ngeliat mereka? Aku juga gak tahu, Dak. Sepertinya ada suara di dapur. Mungkin Rana sama Galang ada di sana.
kamu gak usah nangis. Ntar air mata lu habis. Lu gak usah sedih. Biar ntar mak ngomong sama pak produser supaya lu bisa nunjukin suara lu. Gak ada gunanya. Dia akan pilih emak untuk diajak rekaman. Saya... Nih. Saya sangat membutuhkan rekaman ini. Mama saya lagi sakit. Dia butuh biaya pengobatan. Kalau saya gagal ngedapetin kontrak rekamannya, saya nggak tahu lagi harus cari duit di mana. Saya... Mak lu sakit. Saya nggak tahu lagi harus berbuat apa. Ini satu-satunya kesempatan saya. Kamu kok dari tadi senyum-senyum terus, Lang? Namanya juga lagi seneng, Nek. Galang bersyukur Kirana udah mau balik lagi sama Galang. Mudah-mudahan dia mau terima Galang kayak dulu lagi. Iya, boleh-boleh aja kamu mikirin Nana. Tapi tunggu sampai di rumah. Kamu kan lagi nyetir, harus konsentrasi di jalan. Beres, nenekku sayang. Akhirnya Pangeran mempersunting permaisurinya. Mesti hati-hati. Lihat nih tangan kamu sampai melebu gini. Sudah terlalu banyak cerita yang kamu alami, Nak. Semoga kali ini kamu bisa meraih kebahagiaan bersama Galang. Itu soal gampang buat aku. Aku bisa membayar siapapun untuk mendapatkan nomor telepon kamu. Tujuan aku menghubungi kamu cuma satu. Aku ingin bicara empat mata. Dia untuk aku. Diminum dulu. Halo. Halo Kirana. Udah lama ya kita gak saling bicara. Riana? Dari mana kamu bisa tahu nomor telepon ini? Itu soal gampang buat aku. Aku bisa membayar siapapun untuk mendapatkan nomor telepon kamu. Tujuan aku menghubungi kamu cuma satu. Aku ingin bicara empat mata. Temui aku di Cafe Grande jam 1. Aku tunggu kamu di sana. Apa yang mau kamu bicarain? Nanti kamu juga akan tahu. Kamu kenapa, Nak? Riana barusan nelfon aku, Nek. Apa? Dia mau ketemu sama aku dan katanya dia mau bicarain sesuatu sama aku. Jangan temui Riana. Dia pasti punya maksud buruk sama kamu. Aku harus datang. Aku harus kasih lihat sama dia kalau dia gak bisa mengintimidasi aku. Aku gak boleh takut sama dia. Tapi, Nak. Nek, Nenek gak usah khawatir. Insya Allah aku bisa ngadepin semuanya. Mobil yang dikendarai Galang pada saat kecelakaan? Iya, Nek.
Mbak Im mau minta izin buat mereksa mobil itu. Mungkin aja Mbak Im bisa nemuin sesuatu hal yang bisa ngobrolin kecelakaan itu sama Riana. Kalau sampai mobil itu terbukti dirusak, gue bisa pakai itu untuk memberatkan Riana di pengadilan. Dan gue bukan cuman bakalan tuntut di atas pencemaran nama baik, tapi juga percobaan pembunuhan. Iya Lang, gue langsung mereksa mobil itu. Begitu gue nemuin sesuatu, gue langsung hubungin lo. Ya udah Lang, gue cabut dulu. Neh, permisi. Mudah-mudahan Mbak Im bisa menemukan bukti yang mengaitkan Riana dengan kecelakaan itu ya, Lang. Iya, Nek. Galang ke tempat Kirana dulu ya, Nek. Hati-hati ya, Lang. Salam Nenek buat Nenek Sita dan Rana. Galang pergi dulu, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, Ibu. Parah. Ya ampun, Ibu. Parah, kangen banget. Kok Ibu tiba-tiba kesini sih? Kenapa nggak bilang dulu, Bu, sama Farah kalau mau kesini? Nah, masa mau ketemu anak gadis sendiri, mesti kasih kabar sih. Bapak mana, Bu? Bapak lagi sakit, makanya Ibu kesini sendirian. Kabar kamu gimana? Baik, Bu. Orang tuanya Bayim sama kamu gimana? Mas Surti mah baik banget, Bu, sama Farah. Aduh, Mas Surti tuh orangnya pengertian. Udah gitu, di sini Farah tuh udah dianggap kayak anak sendiri. Farah sayang banget deh pokoknya sama Mas Surti. Baim tuh beruntung banget punya ibu kayak dia. Permisi. Permisi. Galang? Nenek, Kirana mana? Galang bawa kue kesukaan Kirana nih. Kenapa, Nek? Kirana pergi menemui Riana. Jangan-jangan Riana. Apa Nenek tahu Kirana pergi kemana? Katanya di depan Ruko Bona. Nggak jauh kok dari sini. Galang harus kesana sekarang, Nek. Ada apa, Lang? Apa yang mau dilakukan Riana ke Kirana? Galang takut Riana ngomong macam-macam sama Kirana. Dan itu bisa membuat Kirana jadi benci sama Galang lagi, Nek. Galang pergi dulu ya, Nek. Ya Allah. Kenapa cobaan terus-menerus buat mereka? Akhirnya kamu datang juga. Apa yang mau kamu bicarain? Sebaiknya kamu duduk deh biar kamu tenang. Karena kamu butuh ketenangan untuk dengar semua cerita aku. Aku udah ngerasa cukup nyaman dengan posisi aku sekarang. Jadi mendingan sekarang kamu langsung omongin apa yang mau kamu bicarain. Kamu tahu kan, aku sama Galang pernah tinggal satu rumah. Dan kamu juga pasti tahu apa yang bisa terjadi saat dua orang laki-laki dan perempuan tinggal di satu atap. Aku mau ceritain sebuah kejadian sama kamu, Kirana. Malam itu, aku sama Galang baru aja pulang dari sebuah restoran. Saya atas nama Tejo dan keluarga sangat senang sekali Ibu bisa mampir ke rumah kami. Saya jadi ngerepotin Bapak sama Ibu. Enggak kok Bu, gak ngerepotin. Justru kita tuh seneng Ibu bisa main kesini. Ibu kan jadi bisa bantu-bantu nyiapin pesta pernikahan. Saya kesini memang cuma ingin ngebantu supaya semuanya tuh menjadi lancar. Farah sama Mbak Im udah nyiapin undangannya loh. Ibu mau lihat? Boleh, boleh. Gak usah. Biar saya yang ambil ya. Sebentar ya. Makasih, Mas. Aduh, air mana nih air nih? Nih, sabar ya, Bu ya. Gak apa-apa kok, Pak. Ini dia, contohnya. Nih.
Aduh, kok undangannya begini sih? Norak banget, kampungan. Jelas aja kampungan, emang yang bikin orang kampung. Yang milih ibu toh, saya kira Nabaim. Soalnya kalau pilihannya Farah gak mungkin kacau kayak begini. Pilihan gue emang norak. Kalau pilihan Baim tuh up to date. Dia kan anak gaul. Kalau cuman gaul aja sih kagak cukup. Kalau pilih undangan tuh harus punya selera yang tinggi, yang bagus. Istilah kerennya sense of art. Artinya bagus. Sen kutu kupret. Ibu, apakah ibu sudah makan atau belum? Kalau belum, kita makan di dalam aja, ya. Kebetulan masakan istri saya nih, enak bener bu, nikmat. Makanya dulu buka warung laris manis. Tapi masalah undangan kan belum selesai. Masalah undangan nggak bisa diganggu gugat, udah tutup. Istilah kerennya, dead, mati. Malah nawain lagi. Kalau semua yang kamu omongin itu benar, berarti kamu punya bukti. Apa bisa sekarang kamu kasih lihat ke aku, mana buktinya? Ada? Dia untuk aku. Aku gak boleh ngebiarin Riana ngomong macam-macam sama Kirana. Kirana bisa marah. Kalau sampai dia gak mau ngomong sama aku gak ngerti harus ngapain lagi. Itulah yang terjadi, Kirana. Aku gak nyangka Galang bisa ngelakuin semua ini. Aku juga bingung. Terlambat. Kok kamu malah ketawa sih? Apa tindakan Galang itu lucu? Kasihan ya kamu, Ri. Hanya karena kamu takut kehilangan semua harta benda kamu, kamu harus mempermalukan diri kamu sendiri di depan aku. Kamu ngomong apa sih? Galang cerita sama aku kalau dia nuntut kamu balik. Dan kalau dia menang, kamu akan kehilangan semuanya. Kamu berusaha untuk bikin Galang narik tuntutannya, tapi dia gak mau. Karena itu kan, kamu ngomongin semua ini ke aku. Kalau semua yang kamu omongin itu benar, berarti kamu punya bukti. Apa bisa sekarang kamu kasih lihat ke aku, mana buktinya? Ada? Syukur Kirana gak percaya sama omongan Riana. Kamu ini perempuan seperti apa? Orang seperti kamu akan melakukan segala cara untuk ngedapetin apa yang kamu mau. Itu kan yang lagi kamu lakuin sekarang? Kirana, aku ini ngomong yang sebenarnya. Galang orang yang kamu cinta itu gak sebaik yang kamu bayangin. Kamu harus sadar. Galang mungkin gak sempurna. Tapi itu bukan berarti aku harus percaya sama semua omongan kamu. Cukup, Ri. Aku gak akan ngizinin kamu ngomong yang macam-macam sama Kirana. Aku gak akan ngizinin kamu nyakitin dia. Jadi kalian udah ngerencanain semua ini? Kamu salah. Aku gak pernah ngerencanain apapun. Kamu kan yang ngerencanain ini. Jangan pikir kalian berdua udah menang. Aku gak akan ngebiarin kalian hidup tenang. Gak akan. Gak akan! Thank you.
aku nggak akan berhenti. Aku akan terus berusaha untuk membuat hidup kalian hancur. Aku akan melakuin apa aja biar kalian terus terkubur dalam kesengsaraan. Makasih ya, nak. Kamu mau percaya sama aku? Aku tahu Riana itu perempuan seperti apa. Jadi aku gak bakalan percaya sama semua omongannya dia. Dan aku juga yakin kamu gak bakalan pernah kan ngelakuin semua itu. Tapi kalau satu saat nanti aku tahu semua omongannya Riana benar, aku gak bakalan pernah maafin kamu, Lang. Gak akan pernah. Iya, Tuhan. Apa yang harus aku lakuin kalau Kirana tahu semuanya itu benar? Bu, silahkan dicicipin semur daging ayamnya buatan istri saya, Surti. Ini ala Betawi, enak bener, Bu. Ayo. Maaf loh, Pak Tejo. Bu Surti, saya gak suka makan yang manis-manis. Lagian, keseringan makan ayam juga gak bagus kok. Farah, kamu jangan terlalu banyak yang makan ayam ya. Apalagi kalau Farah mau bayi muda nikah. Perlu banget. Karena saya pengen punya cucu laki-laki. Kata orang, kalau pengen punya anak laki-laki, kudu makan daging ayam yang banyak. Kalau saya mah kepengen cucu perempuan. Karena kalau cucu perempuan itu lebih nurut. Siapa yang bilang? Mbak Im aja penurut. Kagak ada anak yang lebih baik dari dia. Ya, itu mah 1 banding 1000 kali. Kalau saya sih tetap cucu perempuan aja deh. Gimana, Mbak Im? Lu ngapain nanya sama Mbak Im? Ya pasti dia pengen punya anak laki. Ya kan, Im? Udah deh, udah semuanya. Mau laki-laki, mau perempuan sama aja. Terserah Allah mau hasilnya apa. Ya enggak, Im? Iya. Ejo, emangnya Mbak Im itu nggak bisa ngomong sendiri apa? Emangnya kamu tuh perantara apa? Jono, Im, bukannya kalian harus ke bengkel? Udah jalan sekarang deh. Kasihan si Nasrun tuh. Sekalian diawasin deh. Nasrun suka nggak bener tuh kalau kerja sendiri. Iya, Pak. Ayo, Im. Farah, tolong temenin ibu kamu dulu ya. Saya mau bicara sama Mama Surti. Iya, Pak. Apaan sih? Nah, Ibu ngapain sih tadi? Kok ibu ngomongnya gitu sih sama Mas Surti? Kasian kan? Kalau Mas Surti tersinggung gimana? Ibu ngomong apa? Ibu tuh bicara jujur. Udah deh, kamu gak usah ngebelain mertua kamu itu. Saya gak peduli dengan sidang apapun. Saya juga gak peduli dengan Galang dan semua yang berhubungan sama dia. Dia untuk aku. Jangan bikin ribut, gak enak sama calon besan. Kasian Mbak Im. Yang ngajakin ribut tuh dia. Gue gak ngapa-ngapain. Dia itu kan tamu kita. Tamu itu adalah raja, mah. Hormatin gak apa-apa. Mau tamu, mau raja. Kalau gak suka ya gue ngomong. Aduh, Mama. Lu gak suka gue ngomong begini? Ya, suka-suka aja sih, Ma. Ntar kalau gak suka, Papa tidur di teras lagi. Ya udah deh, Papa ke bengkel dulu ya. Nanti kalau mau ke studio rekaman, telepon Papa atau samperin aja ke bengkel ya. Udah, jangan marah. Dasar semprul. Thank you.
Kenapa, sayang? Karena apa? Karena pergi sebentar. Kamu tidur aja dulu, sebentar lagi juga dia balik, ya? Tapi, Nek, kasih mimpi Karena. Karena dalam bahaya, Nek. Kasih harus nemuin Karena. Aku harus nyari Karena. Terus dia turun dari tempat tidur lalu pingsan. Ken. Ken bangun, Ken. Ken bangun. Ken maafin kakak tadi kakak pergi. Kakak ninggalin kamu. Padahal kakak udah bilang, kakak udah janji sama kamu kalau kakak gak bakalan ngebiarin kamu sendiri. Nek, Galang telepon dokter dulu ya. Iya. Iya dok, makasih ya dokter udah mau datang ke sini. Aku emang jahat, aku udah bohong sama dia. Aku udah berulang kali nyakitin dia. Aku gak pantas ngedapetin dia. Aku gak pantas buat dia. Suara, mau minta maaf ya soal ibu. Biasa, ibu emang kadang-kadang suka gitu, suka cerewet. Enggak apa-apa, Pak. Emak ngerti kok. Syukur deh kalau emak bisa ngerti. Soalnya, Farah kan takut emak tersinggung. Lu tenang aja, Pak. Gua orangnya kan gak sensitif. Gak suka marah sama orang. Lu kan mau nikah sama Baim. Ya gua kudu nerima sikap ibu lu. Seenggaknya kan, dia calon besan gua. Makasih ya, Mak. Mak bukannya harus ke studio rekaman. Kok Mak nggak berangkat sih? Nanti telat loh, Mak. Iya, bentar lagi. Mak balikin cucian, belum kering. Oh. Bu Surti mau pergi? Iya, Bu. Mak mau rekaman. Saya nitip rumah ya, Bu. Ibu Surti tenang aja deh. Pokoknya rumahnya Bu Surti kalau dipegang sama saya itu pasti kinclong. Ya, istilah kerennya nice and clean. Iya, saya paham. Bu Sasi kan penjaga rumah yang baik. Istilah kerennya satpam. Saya dengan Pak Darman datang kemari untuk mengingatkan Bu Yana kalau sidangnya akan dilaksanakan 2 hari lagi. Kalian gak perlu ingetin saya. Saya gak peduli dengan sidang apapun. Saya juga gak peduli dengan Galang dan semua yang berhubungan sama dia. Ibu bisa saja bicara seperti itu ke kami berdua. Tapi ibu tidak bisa mungkir dari pengadilan. Karena itu akan memberatkan posisi ibu. Hah, udah deh. Saya gak butuh ya nasihat kalian. Kalian pergi dari sini dan jangan ganggu saya. Tenang. Mari, Pak.
Gimana, Pak? Kelihatannya dia benar-benar terganggu dengan kedatangan kami, Mas. Bagus. Supaya dia tahu gimana rasanya hidup nggak tenang. Lagi pula, balasan ini belum setimpal atas apa yang udah dia lakukan sama Kiran. Betul, Pak. Kalau terus-terusan ditekan seperti ini, pasti dia akan capek juga, Mas, lama-lama. Bukan hanya capek, Pak. Tapi dia bisa gila. Orang nggak waras seperti Riana nggak kenal kata gila, Pak. Sekarang kita kemana, Mas? Sekarang kita antar Pak Darman. Setelah itu kita balik ke pabrik. Baik, Mas. Kasihan ya kamu, Ri. Hanya karena kamu takut kehilangan semua harta benda kamu, kamu harus mempermalukan diri kamu sendiri di depan aku. Kalau semua yang kamu omongin itu benar, berarti kamu punya bukti. Apa bisa sekarang kamu kasih lihat ke aku, mana buktinya? Kurang ajar! Ri! Ri, kamu kenapa sih sayang, hah? Gara dan Kirana, Ma! Mereka udah bikin malu aku! Mereka sengaja bersengkongkol untuk mempermalukan aku, Ma! Aduh, kamu tuh bicara apa sih? Mama gak ngerti, Deri. Tadi aku nemuin Kirana. Aku ceritain ke dia apa yang udah Galang lakuin ke aku. Dan Mama tahu apa? Gadis sialan itu malah gak percaya dan ngebela si Galang. Dan dia minta bukti, Ma. Dia minta bukti atas semua perlakuan Galang ke aku. Yang bener aja coba. Seumur hidup aku belum pernah dipermaluin seperti ini. Riana, tenang. Jangan emosi. Kalau emosi nanti gak bisa berpikir yang jernih. Gimana aku bisa tenang, Ma? Baru aku coba buat lupain semuanya, pengacara Raka malah datang nemuin aku. Dan dia ngingetin soal pengadilan. Hah? Kok bisa sih? Kok Mama bisa gak tahu? Ya jelas aja Mama gak tahu. Orang dia nungguin di teras rumah. Mereka tuh sengaja, Ma, bikin aku sebel. Ya, tenang. Sabar. Gak bisa, Ma. Aku benci, Ma. Aku benci. Juwana gak bisa lagi dimintain tolong. Aku mesti gimana, Ma? Aku mau kamu jangan deketin Kirana lagi. Jangan pernah kamu ganggu hidup dia lagi. Kalau enggak, aku pastiin kamu masuk dalam penjara. Dia untuk aku. Sialan, masa sama sekali nggak ada keuntungan yang masuk? Semua laporan hanya ada kata defisit. Nggak ada jalan lain. Aku harus menjual perusahaan jamu ini. Cuma itu satu-satunya cara agar aku bisa mendapatkan uang dari perusahaan Kirana. Mas Raka, ini produk jamu baru yang baru kita buat. Bagus, kemasannya juga menarik. Saya yakin, jamu ini akan laku di pasaran, Pak. Saya juga sangat yakin, Mas. Karena umumnya pelanggan kita itu kan sudah mengenal Mbak Kirana. Jadi kalau mereka dengar tentang produk kita ini, pasti mereka semua akan menjadi pelanggan tetap kita, Mas. Tolong kasih tahu ke semua staf dan karyawan. Jangan sampai Juwana tahu tentang masalah ini. Kalau itu sih, Mas Raka nggak usah khawatir. Karena semuanya, karyawan dan staf itu masih loyal sama Mas Raka dan Mbak Kirana. Sudahlah, Mas, saya pastikan kalau mereka itu semua akan tutup mulut. Sebentar lagi, Juwana akan menelan buah paling pahit dalam kehidupannya. Kamu kenapa, Lang? Galang gak kenapa-kenapa.
Galang cuma malu sama diri Galang sendiri. Maksud kamu apa? Galang cuma ngerasa Galang ini cuma seorang pengecut yang berani ngomong cuma di belakang. Galang tahu Galang salah, tapi Galang nggak mau mengakuinya. Galang nggak bisa ngomong, Nek. Kenapa aku jadi selemah ini sih? Kalau aku mau ngelindungin Kirana, mesti aku ngomong sama Riana. Ya, dia nggak boleh ganggu Kirana. Ada apa dengan anak itu? Kenapa dia begitu depresi? Kamu mau kemana, Lang? Galang mau ngelakuin sesuatu untuk merubah semuanya, Nek. Kondisi Kenshin sudah stabil, Bu. Tapi kondisinya harus jaga baik-baik. Jangan sampai dia terlalu lelah lagi ya, Bu. Iya, Dok. Saya permisi dulu, Bu. Karena masih banyak pasien lain yang perlu saya jenguk. Eh, Nak, tadi gimana? Riana bilang apa? Dia tidak melakukan hal buruk kan sama kamu? Enggak kok, Nek. Ya, tapi Riana mencoba mengancam aku dengan kebohongan. Dia kayaknya mau ngerusak hubungan aku sama Galang lagi. Tapi tadi aku udah bersikap tegas sama dia. Terus dia bilang apa? Nenek gak perlu tahu dulu. Nenek tahu kan Riana itu orang seperti apa. Dia pasti akan melakukan segala cara demi ngedapetin keinginannya. Tapi sekalipun omongannya Riana itu benar, aku gak akan ngebiarin hal itu ngerusak hubungan aku sama Galang lagi, Nek. Galang mana, Nek? Dia belum pulang. Tadi dia pamit sama Nenek tapi nggak bilang apa-apa. Sepertinya ada hal yang penting. Kenapa Galang sama sekali nggak pamit sama aku? Aku mau bicara sama kamu. Mau apa kamu kesini? Aku mau kamu jangan deketin Kirana lagi. Jangan pernah kamu ganggu hidup dia lagi. Kalau enggak, aku pastiin kamu masuk dalam penjara. Sepertinya kamu takut ya, Lang, kalau suatu saat Kirana akan percaya sama kata-kata aku. Kenapa, Galang? Kamu mau menyangka rasa takut kamu sendiri? Aku yakin kok, Kirana enggak akan pernah bisa maafin kamu. Kalau sampai itu terjadi, aku pastiin kamu gak akan pernah hidup tenang. Kamu bakal ngerasain semua penderitaan yang pernah dirasain sama aku dan Kirana. Bahkan lebih.